Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati kepala sekolah SMK Informatika, kepala sekolah SMA Informatika, kepala sekolah SMP Informatika, direktur lembaga penjamin mutu sekolah, direktur lembaga pengkajian pengamanan acara pesta, para wakil pimpinan, para dewan guru, staf dan tenaga pendidikan di lingkungan SMK Informatika serta anak-anakku, juga guru khusus yang saya cintai, saya banggakan, petugas upacara yang hari ini telah melaksanakan dengan baik, lancar dan bermartabat. Anak-anakku yang berbahagia dan juga Bapak cintai, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan untuk memudahkan atau dimudahkan dalam pencarian atau mencari ilmu, menimba ilmu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Pagi hari ini diselimuti oleh awan, pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelimuti kita dengan kasih sayangnya, menyelimuti dengan rahmatnya, menyelimuti dengan keberkahannya, menyelimuti dengan semangat dan cintanya kepada kita. Sehingga hari ini kita diberikan semangat, diberikan motivasi yang luar biasa. Hari ini kita bersyukur atas limpahan nikmat itu, sehingga pada hari ini pula kita dapat berdiri tegak sebagai siswa dan siswi informatika, sebagai bangsa Indonesia, sebagai putra putri negara kesatuan Republik Indonesia yang cinta tanah air. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam, juga kepada keluarga, kerabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk meniru, meneladani sifat, karakter dan tingkah laku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Para dewan guru, anak-anakku yang tercinta, bahwa sesuai dengan pilar pendidikan yang tergabung dalam Serikatan Bangsa-Bangsa, bahwa di sana ada 4 pilar. Mohon anak-anakku suaranya untuk disimpan di dalam hati. Buka telinganya dengan terbuka, buka pikirannya dengan terbuka, dengan mengharap bahwa Allah Subhanahu wa taala mencerdaskan kita. Mengharapkan bahwa telinga kita akan dijaga dan telinga kita akan peka terhadap kebaikan. Telinga kita akan peka terhadap ilmu pengetahuan. Telinga kita akan peka terhadap kebaikan-kebaikan yang insyaallah menjadi bekal kita di masa depan. Anak-anakku, bahwa pilar itu adalah 4 pilar dalam United Nations atau pilar pendidikan yang sama-sama sebangsa, sesama umat manusia di dunia ini, bahwa pilar tersebut adalah yang pertama learning to know, yang kedua learning to do, yang ketiga learning to live together, yang keempat learning to be. Proses yang pertama adalah belajar untuk tahu, untuk mengetahui sesuatu yang baik, mengetahui sesuatu sehingga kita mengamalkan dan mengetahui apa yang harus kita ketahui. Ini adalah pilar di mana kita mengetahui kebenaran dan kita mengetahui mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah. Learning to know memberikan inspirasi kita untuk senantiasa membuka cakrawala kita dan bela pengetahuan kita. Dengan apa? Tentu dengan alat-alat yang bisa membuka semua tabir, membuka semua apa yang sebelumnya kita tidak tahu.
seperti dalam firman Allah yang mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Di sana ada dua kandungan, bahwa membaca atau mengetahui, learning to know. Allah mengajarkan kita dengan bil olam, artinya dengan sesuatu yang tersurat, sesuatu yang bisa dibaca, sesuatu yang bisa kita kenali, sesuatu dengan simbol-simbol. Karena manusia ini sendiri adalah manusia simbol, manusia yang mengerti, memahami simbol-simbol yang ada dalam dunia ini. Kemudian juga Allah mengajarkan manusia yang tadinya tidak tahu kemudian tahu. Maka dengan itu manusia diajarkan untuk bagaimana riset. Manusia melakukan eksperimen. Manusia melakukan praktik. Manusia melakukan sesuatu untuk membuka tabir pengetahuan tadi. Ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Kemudian pilar selanjutnya adalah learning to do. Setelah kita mengetahui apa yang diajarkan dalam tulisan, bacaan, dan sebagainya, dan kemudian kita mengetahui apa yang sebelumnya kita ketahui, maka kita belajar learning to do untuk mempraktikkan. Jika tahu bahwa sopan santun terhadap guru adalah baik, maka learning to do adalah bagaimana kita mengaktualisasikannya, bagaimana kita mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa mengatakan sopan santun, etika, hormat menghormati kepada orang yang lebih tua adalah benar, dan menyayangi orang yang di bawah usia kita adalah benar, maka praktiknya adalah bagaimana kita melaksanakan itu. Dan jika kita mengetahui hal-hal pengetahuan umum, pengetahuan khusus dan sebagainya, mulai hari ini juga kita lebih. Dan bila yang selanjutnya, ketika kita mengenal etika, ketika kita mengenal pengetahuan, ketika kita mengenal apa yang harus kita ketahui, maka yang terpenting adalah learning to live together. Belajar untuk bagaimana hidup itu beraneka ragaman, bagaimana hidup bersama orang-orang yang juga berbeda ras, kulit, agama, dan bahkan warga negara. Hari ini membuktikan bahwa Yayasan dengan Informatika mengaplikasikan pilar yang ketiga, yaitu learning to live together, dengan memperkuat hubungan internasional, memperkuat hubungan ASEAN di era masyarakat ekonomi ASEAN. Data di Dinas Tenaga Kerja pada bulan September tahun 2015 tercatat bahwa ada 25.200 calon tenaga kerja yang meminta izin kerja di Indonesia, khususnya di Banten. Itu terdiri dari negara Vietnam, Kamboja, Myanmar, Filipina, Thailand. Dan itu semua sudah siap ketika izin bekerja, izin melaksanakan profesinya di tanah air Indonesia, maka 25.200 itu akan berduyun-duyun di Banten. Dan sebagian sudah bekerja. Beberapa industri yang ada di Merak sana, di Cilegon sana, ada operator dari India, mereka hanya lulusan SMK, bahkan SMA, bahkan dia tidak mengerti apa-apa, hanya karena company-nya, perusahaannya berasal dari India, maka mereka juga direkrut untuk bekerja di Indonesia. Coba anak-anakku, hari ini anak-anak kita, perwakilan dari anak-anak, dari siswa-siswi, mereka akan belajar mengenal negara Malaysia, mereka akan belajar mengenal negara Singapura, untuk melihat seperti apa kekuatan dan peradaban yang dibangun oleh negara ASEAN tersebut, khususnya yang akan kita kunjungi, Malaysia. Bayangkan jika sekarang ini sedang ada 1.000 masyarakat Vietnam, 2.500 Kamboja,
sedang belajar bahasa Indonesia dan mereka diperuntukkan untuk menjadi supir taksi di Indonesia. Bayangkan jika ada sekarang ini sekitar 5.000 orang Vietnam sedang belajar bahasa Indonesia untuk menjadi teknisi komputer Indonesia. Bagaimana kita? Maka learning to live together, belajar untuk bersama dengan keanekaragaman, kita harus mengenal potensi kita. Maka itu anak-anakku, siswa-siswiku, Yayasan Lingkungan Informatika mensupport, semua guru-guru mensupport bagaimana kelak atau hari ini kita dapat berprestasi di ajang masyarakat ekonomi Asia. Tadi sudah ada janji siswa bahwa harus belajar sungguh-sungguh, bukan untuk masa depan sendiri, tapi untuk masa depan bangsa. Untuk masa depan bangsa. Untuk masa depan bangsa. Untuk masa depan bangsa. Bangsa ini akan kuat di masa depan karena kekuatan Anda. Bangsa ini akan lemah ketika Anda pun lemah. Bangsa ini akan bermartabat karena kita harus menjunjung martabat. Sehingga dalam kompetisi ini kita memiliki jumlah 255 juta penduduk Indonesia di tahun 2015 ini, maka sekitar 43% bahwa penduduk Indonesia ini 43% di masyarakat ekonomi ASEAN, karena jumlah masyarakat ekonomi ASEAN adalah 633,1 juta jiwa. Harusnya bangsa Indonesia memiliki potensi SDM yang banyak sehingga mampu masuk ke dalam kancah tenaga kerja. Tapi itu jika kita dilandasi dengan kreatif, produktif, dan inovatif. Oleh karenanya, ibu guru, bapak kepala sekolah semuanya, tolong, bahwa empat pilar tadi dalam kurikulum senantiasa harus mengkristal dalam setiap mata pelajaran bahwa kita ada learning to live together. Kita belajar untuk bagaimana mengenal keanekaragaman, mengenal orang ada yang berpotensi lebih dari kita, jangan kemudian kita cemburu, tetapi itu menjadi motivasi untuk kita tingkatkan kualitas hidup kita. Jika kita melihat ada seseorang yang lebih pandai, kita tidak kemudian cemburu atau iri, tetapi itu menjadi motivasi untuk kita giat belajar. Dan tentunya harus kita doakan kelak anak-anak kita ini, saudara-saudara Anda, perwakilan dari Anda, kelak nanti akan berjumlah lebih banyak dari sekarang ini dan siap berprestasi di era masyarakat ekonomi Asia. Yang terakhir, pilar yang terakhir adalah learning to be, belajar untuk menjadi. Bagaimana kita harus merubah dunia ini sesuai dengan kemanusiaan, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karenanya, saya close atau meminta untuk berikan doa support kepada anak-anak, teman-teman, saudara-saudara Anda ini, mudah-mudahan dapat mewakili keluarga besar Yayasan Lingkungan Informatika, mewakili sekolah kita, mewakili bangsa kita, bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih. Tentunya tak henti-henti kita harus terus berpikir untuk berprestasi. Tak henti-hentinya kita harus terus produktif. Tak henti-hentinya kita harus kreatif dan inovatif. Insya Allah di sana ada jalan. There is a will, there is a way. Di sana ada kemauan, di sana ada jalan. Allahul muwafiq ila mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat kepada siswa-siswa. Terima kasih.